Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Hari Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan pihak berkuasa supaya lebih proaktif menyampaikan bantuan kepada mangsa banjir yang terperangkap di pedalaman. Seri Paduka Bertitah Baginda dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah membaca beberapa status meminta pertolongan yang dimuat naik di media sosial seperti Twitter oleh mereka yang terdesak memerlukan bantuan. Terdahulu, Al-Sultan Abdullah berkenan memandu sendiri kenderaan pacuan empat roda ke pusat pemindahan sementara Wisma Belia untuk menyantuni mangsa banjir dengan diiringi oleh anak anda, Tengku Parlimen Muda Tengku Ahmad Ismail Muazzam Shah. Mesej kepada melalui kita kepada perasaan berkaitan ada juga pihak yang tidak dapat diterima bantuan dan terperangkap di satu-satu tempat yang tidak ada bantuan dan saya harap khususnya pihak yang mempunyai aset-aset harus mana lebih aktif dapat pergi tinjau pasar dan mungkin sudah sampai masa ini buat satu tanda alas tanda syarat supaya dapat mereka memberi hubungan dengan khususnya di masa-masa ini.